pemain timnas sepak bola Kamboja yang beragama Islam. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yo guys, Kamboja adalah sebuah negara di semenanjung Indochina yang merupakan sahabat negeri Indonesia dan Malaysia dan sama-sama menjadi anggota ASEAN. Mayoritas penduduk yang beribu kota di kota Phnom Penh ini adalah penganut agama Buddha yang mencapai lebih dari 90%. Namun, Kamboja juga memiliki minoritas Muslim yang cukup banyak. Muslim di Kamboja terutama berasal dari etnis Cham yang masih berkerabat dekat dengan etnis Aceh dan Melayu. Jumlah Muslim Cham mencapai sekitar 300 hingga 600 ribu orang. Seperti halnya minoritas Kristen dan Buddha yang banyak berjaya menjadi atlet di Indonesia ataupun Malaysia yang mayoritas Muslim, kaum minoritas Muslim di Kamboja juga banyak yang berjaya menjadi atlet di sana. Berikut ulasan singkat tentang 4 pemain timnas Kamboja yang beragama Islam. Yeu Muslim. Yeu Muslim adalah pemain sepak bola Kamboja yang bermain sebagai gelandang untuk klub Phnom Penh Crown dan Sukan atau tim nasional Kamboja. Yeu Muslim lahir di kota Kandal, Kamboja, 25 Desember 1998. Sebagaimana tercermin dalam namanya, Yeu Muslim adalah seorang yang beragama Islam. Debut Yeu Muslim bersama timnas Kamboja dimulai pada Piala AFC tahun 2017. Sejak itu, dia berulang kali memperkuat tim nasional Kamboja dalam pertandingan sepak bola internasional termasuk di Piala AFF 2022 ini. Mat Nurun. Mat Nurun adalah pemain sepak bola Kamboja yang saat ini bermain untuk klub Bongket di Liga Premier Kamboja dan juga tergabung dalam tim nasional negara Kamboja. Mat Nurun adalah salah satu pemain timnas Kamboja yang beragama Islam. Dia lahir di ibu kota Phnom Penh pada tanggal 17 Juni 1998. Pada tahun 2020, Mat Nurun terpilih sebagai The Most Valuable Player atau MVP di Liga Premier Kamboja, sekaligus meraih gelar top skor di liga tersebut. Dan pada tahun 2022, Mat Nurun juga terpilih sebagai 11 pemain terbaik di Liga Premier Kamboja. Sos Suhana. Sos Suhana adalah pemain sepak bola Kamboja yang bermain untuk klub sepak bola Naga World di Liga Premier Kamboja dan juga dia tergabung dalam tim nasional Kamboja. Pemain senior Kamboja ini lahir di kota Phnom Penh, Kamboja 4 April 1992. Sos Suhana termasuk salah satu pemain sepak bola Kamboja yang paling sering memperkuat timnas Kamboja. Hingga akhir tahun 2022, pemain Muslim ini telah memperkuat timnas Kamboja sebanyak sekitar 70 kali. Saret Kriya. Saret Kriya adalah pemain sepak bola Kamboja yang tergabung dalam klub Svay Rieng FC dan juga mewakili Kamboja dalam timnas nasional sepak bolanya. Pemain yang beragama Islam ini lahir pada tanggal 3 Maret 1996. Sejak junior, Saret Kriya telah berulang kali memperkuat timnas Kamboja termasuk di Piala AFF 2022. Pada musim 2022 ini juga terpilih sebagai 11 pemain terbaik di Liga Premier Kamboja. Itu tadi ulasan singkat tentang 4 pemain timnas sepak bola Kamboja yang beragama Islam. Thanks for watching, terima kasih. Alhamdulillah, wassalamualaikum.